Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi. Kali ini aku mau membuat bubur kacang ijo. Bubur kacang ijo ini bisa dinikmati dengan santan ataupun tanpa santan. Bahan-bahannya sangat mudah teman-teman, yaitu kacang ijo, gula pasir, gula jawa, santan kelapa, tepung tapioka, dan garam. Ditambah dengan daun pandan untuk wewanginya. Pertama-tama kita cuci kacang hijaunya, lalu kita rebus sampai mendidih. Setelah mendidih, kita diamkan selama kurang lebih 15 menit agar empuk. Sambil kita merebus gula jawanya. Sambil menunggu gula jawa mencair, maka kita siapkan tepung tapiokanya dengan air 2 mangkok. Kita aduk sampai tercampur. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk selalu like, subscribe dengan menekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan konten-konten video aku selanjutnya yang insya Allah bermanfaat. Dan share ke teman-teman, saudara-saudara, atau ke aplikasi yang kita miliki. Setelah tapioka tercampur, maka kita masukkan ke dalam rebusan air gula jawanya. Kita aduk-aduk. Tambahkan juga gula pasirnya. Tambahkan kacang hijaunya. Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur dan kacang hijaunya empuk. Sambil menunggu kacang hijau empuk, kita siapkan 2 liter air. Kita didihkan. Setelah mendidih, kita angkat. Lalu kita masukkan santan kelapanya. Masukkan juga garamnya. Kemudian kita aduk-aduk. Bubur kacang hijau sudah jadi. Sekarang tinggal kita tuang ke dalam mangkok. Tambahkan santan kelapanya. Oh iya teman-teman, bagi yang tidak suka santan, tidak dikasih juga nggak apa-apa, tetap enak kok. Ini teman-teman, bubur kacang hijaunya sudah jadi. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.